Saudara Minudin Besar, Rahman, Lamti, Sorodia, dan rekan-rekan dari Think City, saudara-saudari yang saya muliakan, Ketua Bandar dan semualah wakil-wakil daripada syarikat-syarikat, azanah dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada penduduk-penduduk PPR yang hadir dengan penuh semangat pagi ini. Saya tengok ceria mereka dan mudah-mudahan Ramadan ini kullu am wa antum bi khair akan memberikan semangat baru. Tujuan Ramadan ini seperti mana ayat yang saya bacakan tadi juga. Dia bulan Ramadan ini bulan turunnya Quran. Dan Quran itu bagi orang yang faham adalah hudan lina. Dia petunjuk kepada manusia untuk jaga komuniti kita, untuk jaga kebersihan kita, untuk jaga pribadi kita, untuk tingkatkan akhlak kita. Quran itu memberikan saranan peraturan kepada kita. Puasa dan Quran yang dikaitkan dalam ayat saya bacakan tadi itu harus menjurus kepada kesedaran. Apa arti puasa bulan Ramadhan? Tetapi tidak ada keprihatinan tentang nasib rakyat terbaik. Sebab itu, bulan Ramadhan ini diminta kita tingkatkan amalan termasuk Quran, membaca Quran. Bagaimana boleh kita jadikan Quran yang petunjuk bagi manusia? Baca pun tidak, faham pun tidak, amal pun tidak. Sebab itu, bacaan itu mesti dengan kefahaman dan dengan amalan. Kerana Allah menjanjikan Quran itu hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi mudah-mudahan desaan kepada kita semua masuk PPR Pembaru Highcom ini, Blok ABC, dapat meningkatkan juga kegiatan-kegiatan mendengar usaha sebagai pandangan, pendidikan, pencerahan supaya kefahaman kita meningkat. Baru-baru ini tentunya Raja-Raja Melayu berikan satu arahan titah untuk menetapkan tazkirah-tazkirah ini membawa kepada pencerahan, kefahaman, amal dan bukan kebencian dan maki hamun. Ini sebabnya kerana tujuan kita meningkatkan ilmu dan kefahaman ini adalah untuk membawa semangat baru, semangat perpaduan, semangat kesatuan, semangat membina dan membangun masyarakat kita. Sebab itu saya datang di antara lain untuk memberikan rangsangan kepada Think City dan community di sini bahawa perubahan itu bermula dari kita. Kalau hadis Nabi Muhammad SAW, ibda binafsika, mula dari diri kita. Kita boleh tuntut perubahan, tetapi sikap kita harus betul. Sebab itu saya dengar daripada saudara Amiruddin Terbesar tadi, dia kata PPR sini itu agak hebat, luar biasa. Bayaran sewa penduduk-penduduk yang menyewa di sini itu mencecah 90% yang bayar. Jadi ini satu saya ucap tahniah. Sebab itu PPR di sini walaupun dikategorikan sebagai kawasan lebih miskin, tetapi boleh terkawal lebih bersih daripada tempat-tempat yang lain. Nah, dia bukan cat kerana Perdana Menteri melawat, ada juga banyak tempat itu. Bila Perdana Menteri kita nak melawat, jalan pun dibaiki. Dalam 24 jam, cat pun cepat, bersih semua. Maknanya boleh buat, tak payah tunggu Perdana Menteri melawat. Ini peringatan kepada semua. Sebab apa kita katakan di sini? Kerana seperti mana disebut tadi, kemiskinan dulu ni masa Tun Razak almarhum meluncurkan dasar ekonomi baru, kemiskinan itu dianggap kemiskinan desa, kemiskinan dua bandar. Sekarang kita hadapi masalah baru, kemiskinan yang agak serius,
juga disebut kemiskinan bandar. Jumlahnya meningkat. Semoga pada masa itu 70-an Tun Razak menggagaskan urbanisasi semua ke bandar, nak membandarkan. Jadi datang ke bandar, tetapi perancangan dan persiapan tidak lengkap. Jadi akhirnya bandar kian besar, rakyat miskin kian terhimpit. Rumah-rumah kos rendah, dan saya jaga juga wilayah persekutuan sekarang, dan flat Sri Perlis dah 40 tahun keadaannya teruk sekali. Jadi saya tak mahu katakan kerajaan itu tak buat apa, tapi memang tak kurang buat apa-apa lah, tak cukup. Sebab tu keadaan itu tertinggal. Jadi bila kita ambil alih, dan kita ini seperti mana saudara besar sebut, kerajaan yang menggagaskan reform islah, in uridu illal islah mastata', doa Nabi Allah Shu'aib, reformasi. Jangan lupa reformasi ya. Sini. Ini guru. Sebab apa saya sebut, sebab dulu memang sini guru juga. Terima kasih banyak. Saya tak lupa. Jangan kata Anwar mentang-mentang dan jadi dan nanti lupa ini kubur reformasi. Saya tak lupa, sebab tu saya datang. Apa maksud ayat yang saya bacakan tadi? Nabi Allah Shu'aib menyebut dalam doanya, tidak akan aku lakukan, aku akan lakukan sedaya upaya aku untuk membuat perubahan sebaiknya. Illa islah mastata, melainkan islah, reformasi sedaya upaya. Nah, inilah yang dikatakan reformasi itu bermula pertama dari kalangan masyarakat. Saya tengok macam-macam dibuat, ada kuih, ada jahitan, ada ubatan, ada pelbagai yang dibuat tadi. Masalah dia kata pemasaran, dan ini syarikat-syarikat besar semua ada CSR mereka, saya ingat boleh selesai nanti dalam masa seminggu. Semua ada azan, ada ni banyak yang bank ada, semua yang ada ni saya ingat dalam tempoh seminggu boleh beli. Maknanya bulan minggu depan apa yang hasil-hasil boleh dibeli dan dibeli edar kepada B40 di syarikat-syarikat mereka. Okey. Kenapa? Kerana daripada nak tunggu pilihan raya, saya tahu banyak pilihan raya dulu. Dekat pilihan raya, mari pembesar-pembesar yang tak pernah bercakap soal kemiskinan, yang sakau duit orang, dia bagi tiap-tiap rumah wang. Kita tak mahu kerja macam tu. Kita nak supaya ya, hasil itu dibantu terus. Pilihan raya lambat lagi, tetapi kerja mesti dilakukan sekarang, baru dah ikhlas alhamdulillah ya. Ini masa ada kuasa, sakau wang, mari pilihan raya, ambil wang bagi ke tiap-tiap rumah, orang pun goyang iman dia. Jadi kali ini saudara kena bersama dengan kita, hentikan kerja-kerja rasuah dan penipuan ini, bangunkan rakyat dengan bersih dan jaga negeri ini. Apa nak jadi, kita bagi amanah, kita angkat orang jadi Perdana Menteri, menteri. Kemudian bila ada kuasa, semua disakau. Kalau ada tokoh-tokoh besar nak derma, derma kepada parti, derma kepada orang. Sebab tu saya, bila saya ada kuasa, bila saya tahu Tan Sri Syed Mokhtar umpamanya dia banyak derma, saya kata derma kepada pesawah padi miskin, jangan derma kepada parti-parti ini. Nah, ini yang kita lakukan. Sebab itu dia bagi 60 juta ringgit kepada pesawah-pesawah padi. Ini penting. Maknanya kalau syarikat-syarikat besar ini diurus oleh pimpinan yang bersih, selesai masalah. Sebab apa saya berani bagi arahan kepada syarikat-syarikat CSR ini, cari semua DPR, bukan jadi
Temu Hekom ini juga baru-baru Hekom tapi juga seluruh Selangor wilayah persekutuan. Bagi tempoh dalam seminggu ini, turunkan pegawai-pegawai, selesaikan masalah yang dibuat. Bukan nak bagi bantuan, beli barang dan hasil mereka. Apa yang susah sekarang? Mengapa saya berani buat itu? Kerana saya tak kutip wang daripada mereka. Cukup Allah bagi rezeki. Allowance ahli parlimen saya ambil, gaji Perdana Menteri saya tak ambil. Sebab apa saya nak ambil? Kalau saya ambil gaji Perdana Menteri, saya malu datang sini. Gajian yang begitu susah, mengharapkan kita berbuat sesuatu dan kita memperkayakan sanak saudara kita. Gaji tak pada halal, tapi yang lain-lain benda-benda kita lah. Semua disakau. Minyak sekarang ni cerita duit minyak mentah. Minyak mentah ni, minyak-minyak masak ni pun disakau juga. Apa nak jadi diri kita kalau kita ambil tindakan? Sebab tu saya nak saudara faham, kerajaan sekarang tidak akan tolak ansur dengan rasuah dan penjerima. Kita akan tegas bertindak kepada siapa saja. Sebab apa? Kalau kita biarkan wang punya ambil, masa mana nak tolong rakyat PPR? Wang tak ada. Saya ambil alih sebagai Perdana Menteri, hutang berapa? 1.5 triliun. Bukan juta, bukan ratus juta, ribu-ribu juta hutang. Kalau hutang itu untuk buka ladang, kalau hutang itu buat rumah untuk rakyat, kita boleh faham. Tapi hutang ini diambil sebagainya bocor untuk memimpin anak, menantu, kawan-kawan mereka. Dan ini sudah percayalah, kita mesti hentikan kerja. Saya tak boleh. Boleh sudah sokong tidak tindakan ini? Sebab kalau tidak, kita takkan minta itu sikit, minta ini sikit. Ini kerangka besar. Yang hilang ini bukan 10 juta, ratusan juta. Sebab tu baru-baru ini di parlimen saya beri contoh, banjir berlaku di mana-mana. Jadi kita ada projek tebatan banjir Selangor, Johor, Kelantan, Terengganu, semua banjir. Jadi ada projek tebatan banjir. Berapa kos? 15 bilion ringgit. Berapa yang diluluskan? 13.5 bilion. Rundingan terus. Maknanya ambil satu syarikat, runding, bagi. Saya sempat jadi Menteri Kewangan sebelum dilaksanakan. Jadi saya batalkan semua. Saya kata, saya tak mau runding. Buat tender terhad, cepatkan. Dan bila buat tender berhad, tender terhad dan cepatkan, kita dapat menyelamatkan hampir 2 bilion ringgit. Ini bukan isu politik, ini isu rakyat. 2 bilion untuk saya buat apa? Saya tambah satu lagi projek tebatan banjir di Johor, saya tambah satu lagi di Sungai Golok, Kelantan. Kerana apa? Kerana Johor dan Kelantan mengalami masalah banjir yang besar dan punya projek tebatan banjir di Selangor itu sudah dalam rancangan. Itu pun fitnah lagi, kata kita anak tirikan negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Padahal saya tambah daripada apa yang dilakukan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu masa mereka perintah, apa yang dibuat di sini? Projek apa yang ditambah? Bantuan apa yang daripada rakyat oleh kerajaan persekutuan pada saya bahasa itu? Tidak ada. Sebab itu sudah saya minta sudah faham bahawa ketegasan kita ini adalah untuk menyelamatkan rakyat. Tak boleh lagi dah pegang kuasa ini petanda. Mana jadi Perdana Menteri mesti kaya, jadi Menteri Kewangan mesti kaya raya. Tak boleh lagi dah. Kita kena hentikan. Saya katakan tadi yang Saudara Amiruddin sebut, noktahkan kemiskinan tegar. Saya nak noktahkan rasuah besar di negara ini. Dan wang itu dikembalikan kepada rakyat. Dan saya yakin insyaAllah, kalau kita dapat selamatkan negara ini daripada ketirisan rasuah, kita boleh bantu rakyat.
Semalam saya ada perjumpaan dengan Bandaraya Kuala Lumpur, dengan Tansri Ketua Surusan Negara, dengan pegawai kanan, perancang, semua. Mereka kemukakan saya pelan struktur Kuala Lumpur yang baru. Tahu soalan saya yang pertama, bagaimana dengan flat-flat lama, flat yang dihuni oleh orang-orang miskin? Itu saya soalan pertama. Apa rancangan untuk membangunkan projek perumahan yang sudah teruk macam flat Sri Perlis bagi contoh? Soalan kedua tentang banjir. Bagaimana nak bangunkan, pulihkan sungai Kuala Lumpur? Kerana sungai sekarang ni kita bayar on kontrak cukup korek pasir. Saya kata saya tak faham sebab apa begitu buat. Sepatutnya dia yang patut bayar kerajaan. Bagi dia koreklah pasir, bersihkan sungai, ini syarat-syarat dia, dan dia bayar kepada kita. Dan sebab itu ini rancangan baru untuk bangunkan, bersihkan dan sediakan kawasan sama ada taman atau bangunan di kawasan sungai. Sudah tengok, pendekatan itu penting. Sebab itu bila saya jaga Kuala Lumpur, apa arahan saya yang pertama? Kuala Lumpur terkenal dengan mercu tanda, bangunan tertinggi, Twin Tower, semua orang kagum tengok. Saya kata, saya sebagai nanti, saya tak mahu lagi nak bangga dengan mercu tanda, tapi saya nak bangga dengan taman-taman yang indah di Kuala Lumpur. Saya nak bangga dengan gerai-gerai, warung, restoran kecil bagi rakyat berniaga dengan kawasan yang cantik dan bersih. Itu peranan. Dan sekarang ini dilakukan ya, satu peruntukan kewangan saya berikan, dan KKKT pun bagi kerjasama, Dato' Selangor betul besar dan kerajaan negeri Selangor bagi kerjasama supaya dalam setahun dua ini kita robah kota itu dikenali dengan percutan daya. Kota itu dikenali dengan kawasan yang bersih. Dan peluang pekerjaan, ini 10,000 orang yang berniaga di warung, restoran kecil dan gerai-gerai. Langsung, bukanlah sebahagian kecil ada ini, tapi tak diperlukan. Kita boleh bangunkan harga berbilion ringgit bangunan mega, tapi tak boleh belanja 10,000 ringgit untuk betulkan gerai supaya bersih dan indah. Jadi orang kenal, datang Kuala Lumpur, ini dia corak gerai-gerai dan warung yang istimewa dan bersih yang boleh dimanfaatkan oleh peniaga-peniaga kecil. Nah, ini banyak pendekatan yang baru, yang berbeza. Jadi saya harap rakan-rakan di PPR faham. Tetapi balik kepada persoalan asal, iaitu mengambil langkah-langkah sendiri. Ya. Seperti mana saya lihat, ya, jangan hanya tunggu kepada inisiatif kerajaan, tapi kita juga lakukan supaya kita dapat bekerja sebagai satu pasukan. Dan untuk khusus projek K2K ini, untuk 1-2 tahun ini, untuk PR Kuala Lumpur dan Selangor, khususnya di sekitar Lembah Kelang, saya setuju untuk meluluskan peruntukan tambahan sebanyak 35 juta ringgit supaya program-program seperti yang dilakukan oleh K2K ini dapat diselenggarakan dan kita keselaraskan juga dengan kerajaan negeri dan bandaraya. Ini termasuk memperbaiki setengah tempat kita dah bagi peruntukan. Tadi Surah Al-Quran kata saya harus peruntukan untuk lift. Ini kalau di flat-flat ni lift ni mana? Naik tingkat 10 kena jalan kaki sebab lift rosak. Dan nak baiki dia ada proses-proses yang panjang. Jadi saya minta dipercepatkan dan diluluskan. Dan
kita tentunya 35 juta. Ini tambahan daripada apa yang kita luluskan. Saya umumkan hari ini kerana tertarik dengan apa yang dilakukan dan saya percaya kita akan bincang dengan penduduk apa yang menjadi keutamaan. Tapi saya juga setuju sebahagian dari peruntukan ini juga akan membantu dalam memasarkan pengeluaran perniagaan yang dihasilkan oleh penduduk tempatan. Dan dari perkiraan Kementerian Kewangan, kalau peruntukan ini dapat diluluskan segera, dia akan memberi manfaat kepada sekurang tidak kurang daripada 50,000 orang yang terlibat dari PPR di Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi saya harap ini akan bagi dorongan bersama untuk jaga anak-anak kita masih diberikan kegiatan yang banyak. Kalau dia nak futsal, Menteri Besar dah siapkan. Kalau dia nak jamming, dah lagu pun dah ada. Kalau dia nak silat, bagi dia ruang. Jadi maknanya biar ada kegiatan yang banyak. Tapi jangan lupa, tumpuan anak-anak ini mesti juga pendidikan. Jadi kelas-kelas, tuition dan sebagainya mesti dibagi keutamaan. Karena rata-rata prestasi pelajaran anak-anak di PPR ini relatif lemah daripada kajian termasuk Putrajaya. Jadi oleh demikian saya harap jatuh kuasa penduduk dengan kerjasama Datuk Bandar dan Exco Perumahan dapat beri perhatian khusus dengan mungkin Exco Pendidikan supaya tambah usaha dalam bidang pendidikan supaya anak-anak kita akan mencatat prestasi yang lebih. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan kepada Think City dan keluarga di sini yang memberikan kesempatan walaupun tidak ada teh dan kopi. Tunggu saat ini berwarna. Baik, tadi saya pergi beli-beli kuih tadi. Jadi saya kata boleh nak try sikit. Dia pun nak buah. Sama ada dia terlupa puasa ataupun dia memang tak puasa, saya tak tahu. Dia kena dalam dakwah ni, dia kena khusnuzan, dia kena baik sangka, jangan buruk sangka. Jadi kita punya sangkaan adalah dia terlupa dia nak buka, so saya cuba. Dia tak puasa? Uzur. Saya lagi terima kasih banyak ya, dan kepada kerjasama yang diberikan seluruh penduduk walaupun saya tahu kawasan sesak di tak boleh muat untuk semua, tetapi yang penting itu semangat kita. Semangat kita, insyaAllah kalau semangat itu betul dan utamanya semangat Ramadan ini yang penting. Saya galakkan banyak program buat bulan Ramadan kerana kita boleh jimat belanja, tak ada makan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan juga kepada semua syarikat-syarikat kerajaan Selangor dan juga di persekutuan DKL dan turun bagi perhatian selaraskan kerana saya nak semua hasil yang dikeluarkan oleh PPR dibeli oleh syarikat-syarikat sebagai program CSR dan selesai dalam tempoh seminggu supaya mereka boleh dapat sambut Aidilfitri dengan tenang. Kalau dalam tempoh seminggu ada yang belum jual, tolong beri surat kepada Rosiah dan kepada Pirsa. Jadi sekali lagi lah, terima kasih dan terima khairan kathiran. Doakan supaya PPR ini dapat tingkatkan semangat untuk hidup dan keselesaan mereka dan cadangan-cadangan yang baik yang boleh diuruskan itu dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.